Sekalong tahniah kami ucapkan kepada seorang negarawan ulung kebanggaan negara kita dan dunia. Kita beralih ke perkembangan banjir. Setakat ini hanya dua pusat pemindahan sementara PPS dibuka di dua negeri iaitu Selangor dan Terengganu. Ya, di Selangor daerah Kelang, Kuala Selangor dan Sabak Bernam dinaiki air dan sebuah PPS dibuka di Dewan Daerah Majlis Kuala Selangor Desa Kofil menempatkan 41 orang daripada 12 keluarga. Sementara itu, hujan lebat selama lebih 3 jam malam semalam ditambah fenomena air pasang besar menyebabkan beberapa kawasan di Meru Kelang dilanda banjir kilat. Ya, antaranya penempatan di Jalan Kenanga, Taman Daya, Kampung Budiman dan sepanjang Jalan Paip dan sepanjang Jalan Benting. Menurut penguasa kanan Bomba 2, Syamsul Ma'arif Saibani, walaupun banjir beransur surut, situasi tersebut akan terus dipantau Jabatan Bomba dan Penyelamat sebagai langkah berhati-hati berikutan faktor cuaca semasa. Situasi ini akan berkurangan airnya surut apabila air di laut surut, jadi pintu air di Sungai Kapar Kecil dan juga Sungai Kapar Besar itu telah dibuka dan air memang mengalir ke laut dengan laju pada masa ini. Cuma keadaan dia agak lambat sebab banyak kawasan yang ditenggelami oleh air lah. Bomba Zon Kelang turut bersedia untuk diatur gerak sekiranya keadaan banjir berlaku berikutan fenomena air pasang besar yang akan berlaku 5.35 pagi esok. Orang ramai di kawasan itu dinasihatkan sentiasa peka dengan keadaan semasa dan bersedia untuk dipindahkan sekiranya diperlukan berbuat demikian.